Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli Horas. Channel yang menampilkan informasi berita terbaru dari Tapanuli dan sekitarnya. Oke, perjalanan saya saat ini sudah sampai di wilayah Pangaribuan. Sebelumnya saya memulai perjalanan dari Tarutung, kemudian Sipahutar, dan sekarang tiba di Pangaribuan yang akan terus nanti lanjut ke Silatom dan Arse dan Kota Sipirok. Oke, dan perjalanan saya juga di Pangaribuan kali ini tidak terlalu mengeksplor ya teman-teman. Saya cuman sepintas lewat. Karena perjalanan saya yang jauh menuju Kota Sipirok dan yang kemudian saya pulang ke kota saya di Tarutung. Sebenarnya juga saya sangat tertarik sekali ya dengan wilayah Pangaribuan ini karena banyak wilayah yang belum saya datangi dan belum saya kunjungi dan yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Dan mungkin lain kali apabila saya boleh punya waktu kembali datang ke Pangaribuan ini, saya akan mencoba mengeksplor ya daerah-daerah yang belum saya ketahui maupun yang belum saya datangi. Dan buat para lekku maupun itoku yang perpangaribuan, apabila ada tempat-tempat yang perlu dan penting untuk dijelajahi, tolong dikasih saran di kolom komentar. Molete godang. Juga video Kota Pangaribuan ini pernah saya buatkan ya. Bahkan perjalanan dari Tarutung via Salikasi menuju Pangaribuan juga sudah ada. Itu bisa dilihat di video saya yang sebelum-sebelumnya. Bisa di scroll-scroll ke bawah atau bisa langsung ke playlist dengan judul motovlog. Jadi kenapa saya buat kembali video Pangaribuan ini? Karena saya berpikir mungkin dari selang waktu video saya yang pertama itu telah terjadi perubahan di Kota Pangaribuan dan sekitarnya. Jadi karena sekalian lewat, ku update lah Kota Pangaribuan ini. SMA Negeri 1 Pangaribuan, pintu masuknya. Juga pada video saya yang pertama itu terasa sekali ya goyangannya dan tidak stabil ya. Juga view-nya itu tidak terlalu mencakup keseluruhan jalan karena kadang-kadang saya mengambil terlalu ke kiri dan kadang-kadang saya mengambil yang di arah kanan. Dengan kamera yang sekarang lensanya itu cukup wide ya, cukup lebar, jadi mencakup luas ke kiri dan ke kanan view-nya. Jadi semoga video ini mencakup seluruh daerah atau wilayah sisi daripada jalanan yang ada di Pangaribuan ini sehingga suasana lengkapnya tertangkap ya, tertangkap kamera. Dan semoga hasilnya lebih baik ya teman-teman. Jadi khusus buat para lekku yang ada di Pangaribuan maupun itoku ya, saya lewat kampung halamannya ini. Kembali saya akan menyajikan daerah para lekku ini. Semoga hasil tangkapan saya ini dapat memuaskan ya, memuaskan kerinduan para lekku yang ada di Pangaratuan bisa melihat kampung halamannya ini dan sebu masih holnai nangi. Jadi aku ini hanya cuman melintas aja ya, nanti dari sini hanya melintas saja karena memang ini bukan destinasi atau tujuan utama saya. Dan sebelumnya ini memang sudah saya buatkan videonya, bisa dilihat. Jadi saya hanya sekedar lewat ya.
tetapi akan saya coba lambatkan di sini supaya semuanya tertangkap kamera. Jadi buat para lekku yang sebelumnya sudah pernah komen ya, merequest untuk wilayah-wilayah pengaribuan, untuk saat ini saya minta maaf. Oh, itu dia ya? Geruga. Oh, bisa memutar. Jadi saya meminta maaf karena saya belum bisa memenuhi requestnya, karena saya hanya sekedar lewat dari sini. Lain kali akan saya buatkan request para lekku maupun para itokku, nanti saya akan review lengkap ya kota pengaribuan ini. Saya akan coba lebih pelan-pelan di sini supaya semuanya boleh tertangkap kamera ya dengan jelas. Dan ini jalan menuju ke Silat Tom Batu Nerua. Di sini ada rumah makan Nani Anja. Simangat bat, simangimbar ke depan. Kopditcu maju tarutung, cawang pengaribuan, badan hukum ya. SD Negeri 1 Pengaribuan. Dan di sini ada angkutan khusus pengaribuan. Beginilah suasana terkini, terupdate dari kota kecamatan Pengaribuan. Desa akan menuju Desa Persibarungan ya, kalau arah depan Persibarungan. Lanjut ke Batu Manupak. Ini anak-anak SMP baru pulang sekolah, mereka jalan kaki ya, karena di sini tidak ada angkot. Ya. Jadi ya, yang dekat rumahnya ya jalan kaki, tapi kalau jauh mungkin harus naik kendaraan transportasi umum ya. Itu ada polsek ya, polsek Pengaribuan. Masuknya dari sini, Polsek Pengaribuan. Polsek Pengaribuan. Jadi pada video saya terdahulu, saya cuma sampai di Polsek Pengaribuan. Kemudian saya putar balik menuju pasar, yang akan terus mereview jalan-jalan yang ada di dalamnya. Dan ini cuacanya sangat bagus sekali ya, cerah. Hanya memang jadi panas. Tapi untuk video ini sangat bagus. Dan juga jalan di Pengaribuan ini cukup bagus ya, mulus, lancar, tidak ada yang rusak. Desa Persibarungan, ada gereja Katolik. Wah, ini rumah sudah rusak parah ya teman-teman, belakangnya. GKPI Tonga-Tonga Persibarungan. Kita menuju Desa Batu Manupak. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk Desa Silat Tom, ada di video berikutnya ya. Jadi terpaksa saya buatkan part-part ya di dalam video perjalanan saya menuju Sipirok ini, karena durasinya yang amat panjang, juga tidak saya potong-potong, juga tidak saya skip-skip. Cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Horas.